Lagi bareng saya Starmon Channel ya. Sore hari ini siang hari ini ya, ini baru jam 1 lewat 20 menit ya. Kami berada di Sirah. Saya langsung akan menemui pengelola yaitu di sini Mas Handoko ya. Ini orangnya udah ada di situ Mas Handoko ya. Sebetulnya ini kan daerah saya, kawasan saya sendiri ya. Udah banyak orang yang mereview, bahkan bincang-bincang langsung dengan Mas Handoko. Saya sendiri sebagai orang sini malah belum. Ini kebetulan sekali Mas Handokonya udah ada di sini nih. Oke, selamat siang Mas Handoko. Selamat siang Pak. Iya, ini saya mau, iya betul, ya, Starmon Channel. Mantap, ya. Jangan lupa subscribe terus ke Pak Starmo ini. Ya, terima kasih. Jadi gini Pak, sebagai orang sini, ya. Jadi saya itu sebenarnya merasa keduluan ya sama youtuber-youtuber yang lain. Udah sering ngobrol dengan Mas Handoko, bahkan saya lihat juga di channel YouTube, di YouTube sudah banyak. Nah, baru kali ini saya sempat nemuin Mas Handoko. Saya pengen dengar langsung dari Mas Handoko sendiri, kira-kira bisa dijelaskanlah apa tujuan dan maksud diadakannya apa namanya lokasi wisata di Sirah ini, Mas. Silakan, Mas. Ya, terima kasih Pak Tarmon ini. Mantap sekali. Ya. Kami subscribe lah selalu kepada Mas Tarmon, warga Desa Windu Aji ini. Di pengembangan wisata untuk Sirah Kali Pemali ini adalah sebagai daya tarik wisata. Mudah-mudahan bahwa Sirah Kali Pemali ini ada nilai manfaat. Nilai manfaat kepada masyarakat Desa Windu Aji pada khususnya dan pada umumnya adalah warga masyarakat Brebes Selatan ya Mas. Iya betul. Bahwa Sirah itu adalah sebenarnya dari dulu ini Mas Armo. Iya. Jadi dari sejak saya kecil pun Sirah juga sudah ada. Ini juga tempat bermain kami waktu anak-anak. Iya betul. Ambil kayu, terus pemandangannya, terus mandi-mandian di air ini. Ikonnya kan adalah di air. Untuk Sirah adalah mata air Sirah Kali Pemali. Ujungnya berarti ya Pak Tarno. Iya betul. Titik nolnya lah. Titik nolnya mengalir sampai ke utara ke Brebes. Nah, kami bersama teman-teman komunitas khususnya komunitas yang ada di Windu Aji ini, termasuk para relawan, anak-anak muda, itu kami ajak untuk babat alas Pak Tarmo. Iya betul. Jadi kita buka lahan ini biar ada nilai manfaat dan nilai tambah ekonomi kepada masyarakat sekitar. Iya. Ya tentunya juga ingin merubah mindset bahwa Sirah dulu kan tempatnya rimbun, konotasinya negatif lah seperti itu. Negatif. Betul. Tapi kami ingin merubah mindset itu. Jadi ruang yang terbuka hijau, pemandangannya asri, alami, dan mudah-mudahan ada nilai manfaat pada masyarakat sekitar lah tentunya. Begitu Mas Armo. Oke Mas Handoko, di samping tadi ada kata-kata yang istilahnya untuk meningkatkan ekonomi, kira-kira apa sih yang bisa dijual dari objek wisata Sirah ini? Jadi ekonomi masyarakat sekitar itu satu, mereka bisa ikut berpartisipasi di dalam parkir mobil, parkir motor. Masyarakat bisa ikut berjualan. Lapangan pekerjaan oleh kita ya sebagai pengelola adalah petugas ya dari kebersihan, petugas dari ada yang penjual kafe, ada sewa tempat gedung pertemuan, terus ada sedikit karaoke Pak. Betul, itu adalah hiburan masyarakat. Nah itu tadi semua itu adalah meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Betul. Termasuk para generasi muda, milenial itu ya, yang kaitannya nanti ada panggung hiburan itulah kaitannya. Ini yang lagi dibikin budaya. Ini ya Pak ya? Itu rencana akan kita buat sebagai seni dan budaya. Jadi ini permanen ya Mas? Ya itu semi permanen. Semi permanen ya, ya. Nanti itu bisa untuk penampilan ada orsen tunggal, ada akustik kayak gitu Pak. Ya. Jadi Pak Tarmo bisa langsung kalau pas ada kegiatan bisa langsung live di sini. Oh ya Pak, ini selain ini juga ini kan baru tamannya ya Pak. Yang saya maksudkan itu lokasi titik nol Kali Pemalinya sendiri di bawah ya di air Tuksirannya itu seperti apa? Ada rencana ke depan atau mungkin mau dibikin kayak semacam kolam renang gitu apa? Ya. Itu lebih menitik beratkan adalah sebuah ikon air itu adalah wahana air Pak Tarmo. Ya, betul. Wahana air itu karena di sini airnya cukup jernih, itu memang bisa untuk kegiatan ya untuk anak-anak ataupun ibu-ibu ya, yang bisa sekolah-sekolah bisa turun ke bawah lihat. Nanti kalau kita punya rencana adalah wahana air Pak. Semacam kayak kolam renang dangkal gitu ya untuk anak-anak lah ya. Kolam semacam renang dangkal, nanti ada permainannya buat mandi-mandian. Yang jelas harus aman.
Seperti ya, itu ya. Aman dari ya apapun lah. Okay. Terus kemudian wisatawan pun tidak hanya semata untuk melihat itu, ada mainan kayak taman kelinci, edukasi anak ada, edukasi remaja juga ada, dan orang tua pun mudah-mudahan ada. Jadi mudah-mudahan di pusat Tuk Sirah Kali Pemali ini, yaitu ya wahana airnya ada, untuk anak-anak, para remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan bisa tercover. Oke, amin. Dan saya kira ini juga tempat yang luas ya, misalnya kalau kita bawa keluarga juga kayaknya nyantai lah ya mas. Jadi tempatnya nggak terlalu sempit, juga bisa, maksudnya bisa menikmati lah keadaan keindahan yang ada di. Oke. Nah, terima kasih Mas Handoko ya. Kapan kami kita bisa sambung lagi ya, karena durasinya sudah cukup panjang. Oke. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.